Kalau cepopon mah guys, tidur dimanapun nyenyak aja walaupun digigit nyamuk. Lain dengan suami si Ece yang impor ini. Jadi kalau nginep di hotel tuh harus yang ada air panasnya, harus ada AC-nya, harus bersih, internetnya harus lancar. Pokoknya semua harus oke guys. Paling utama tempatnya bersih, terutama toilet ya, bersih, terus pelayanannya ramah, dan mungkin AC, internet harus lancar ya, karena si Ece bawa si Akang, kecuali kalau Ece sendiri ya, Ece mah dimana aja bisa tidur gitu ya. Internet, TV, terus AC. Nah, AC-nya, nah biasa kan si Akang sukanya dingin nih. Ini hotel ini pas banget untuk si Ece ya, karena si Ece bawa si Akang. Dan areanya pun dekat. Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin, atau yang biasa disapa Ce Popon, yang berasal dari Cikuya, Manon Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini guys, kalau si Ece nyari tempat kayak gini cocok, dan harganya pun ramah di kantong menurut si Ece ya, ramah di kantong harganya pun. Ya, duduk dulu sejenak untuk sekedar menghayal. Ya, biasakan kalau si Ece mah dari dulu tukang menghayal, guys. Jangan tanya apa yang dihayalin si Ece. Ya, kalau si Ece mah selalu ingat masa lalu, guys. Si rasanya pingin banget jadi ABG lagi, walaupun itu tidak mungkin. Nah, inilah lobi hotel. Keadaannya kayak gini guys, jadi luas, banyak kursi, dan kalau kita jenuh mungkin di kamar bisa turun untuk sekedar duduk ngobrol sambil minum teh ataupun kopi, karena di sini areanya luas, bersih, keren kan.
Let's go, sayang. Pak, nih. Ini sebelah mana teh? Nah, ke sini. Tuh. Ya, ini hotel luas ya. Luas. Anaknya si Ece sama si Teteh. Ini kamar si Ece. Ayo masuk. Masuk, masuk. Sini, di jalan-jalan. Tuh. Di kolam renang ke jalan. Kamarnya tuh dapat 2 bed. Si. Tuh, ini ya, malum ya, kita udah 3 hari di sini jadi agak berantakan tuh banyak. Ini pop mie. Ya salah sih aja kan kalau suka buka-buka begini, kalau jam 1 jam 12 pingin makan nih ada nih ya. Tuh. Malum ini penghuninya orang-orang kurus, guys. Jadi ya banyak makan. Orang-orang kurus penghuninya, jadi siap-siaplah takutnya. Tadi mah masih banyak ini. Nah, malam nanti beli lagi makanan. Kita lihat kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Tadinya ini bersih, malam kan pagi dibersihin. Nah, sekarang udah dipakai kan. Sore tuh. Bersih. Tuh, kayak gini. Nya si Akang sama Ece tuh di sini. Tuh, sama ini juga berantakan. Maklum. Jadi ini ada lemari juga di sini. Tuh ada safety box. Ini juga. Jadi banyak tempat, cuma Ece agak males tuh di sini pada berantakan. Ya, maklum Ece. Nah, di sana ini tempat sholat di sini. Tuh. Jadi maklum lah. Kamarnya juga sama sih kayak yang tadi, emang sama guys. Si Akang lagi bobo. Ini hotel nyaman, bersih, pelayanannya pun cepat, ramah, semua juga oke, internet, TV, AC, air. Pokoknya keren nih, patut dicoba. Ayo yang mau liburan ke Bandung nih, cobalah nginep di sini di Kedaton Hotel. Ini lewat Agoda ya, seminggu sebelumnya, dan waktu itu kayaknya pas ada diskon 40% kayaknya, karena si naik anak kecil yang bookingin ya. Per malamnya itu istirahat. Mungkin buat siapa saja yang mau liburan ke Bandung ya, mungkin boleh dicoba di sini di Kedaton Hotel. Buat siapa saja mungkin yang mau liburan ke Bandung, entah itu dari luar kota ataupun dari ya mungkin dari Jakarta ataupun Tasikmalaya, boleh datang ke sini, boleh dicoba. Terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini, dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.